Mandi hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah balig dan bersiwak dan memakai minyak wangi yang ia mampu untuknya. Di sini menunjukkan akhi, yaitu perintah untuk mandi di hari Jumat bagi mereka yang sudah balig. Maksudnya yaitu bagi mereka yang wajib padanya Jumatan. Adapun yang tidak wajib Jumatan, maka tidak ada kewajiban untuk apa? Mandi Jumat. Ikhtilaf para ulama tentang hukum mandi Jumat, apakah itu hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah. Anjuran bersiwak ketika kita hendak pergi ke masjid. Dan ini tentunya bukan hanya di hari Jumat, Pak. Bahkan setiap kali kita ke masjid atau bahkan kita wudu ataupun sholat, kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa firatan inda kulli wudu." Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Dalam satu artinya yang lain, setiap kali ia salat. Itu menunjukkan bahwa bersiwak itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Di sini juga menunjukkan akan Islam anjuran untuk memakai minyak wangi, ya, ketika kita hendak pergi Jumat. Bahkan demikian pula ketika kita hendak pergi ke masjid pun dianjurkan, karena tujuan daripada illat memakai minyak wangi itu apa? Yaitu supaya tidak mengganggu orang, Pak, dengan bau baju kita, keringat kita. Ini tidak khusus pada hari Jumat, bahkan pada setiap sholat berjamaah.